Welcome back to JWS Bros Classic. Jadi sekarang kita bakal mencoba namanya Indomaret Drive Thru. Ada apaan? Gak tahu. Belum pernah lihat video orang lain. Gak tahu isinya ada apa. Mungkin bisa drive thru beli rokok mungkin. Gak tahu. Drive thru makanan mungkin. Gak tahu. Jadi ini tuh udah sebulan lebih ya. Katanya, tapi kita selalu orang yang ketinggalan gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kita tahu kalau dia masih hype di awal, apa hype-nya sampai ujung. Iya, betul. Jadi kalau yang buka franchise, jangan pas lagi hype buka, harus cari tahu dulu itu beneran hype-nya tuh beneran atau cuma kayak petasan, meledak di awal, melembung kemudian. Oke, jadi kita tuh mau menuju ke yang daerah Jalan Panjang, drive-thru-nya itu deket banget sama rumahnya Alex. Nih, jangan diturutin nih kayak gini nih. Jangan boleh nih. Nyelak-nyelak motor, nanti kalau misalnya ketabrak pasti disalahin mobil. Tuh. Nih, yang kayak gini nih, jangan diturutin. Kayaknya kalau JWB bikin car vlog menarik, car food Touring vlog gitu ya. Car food vlog JWB otomotif. JWB otomotif. Terus ini bukan bawaan. Ini nambah lagi, nambah berapa juta nih? 16 sekian. Oh. Beli di eurozone.id tuh. Oh, eurozone.id buat beli head unit. Ininya merek Batholic ya. Ini ya kalau yang suka beli nih lumayan nih. Yang suka nyetir, wanginya enak banget. Iya, wanginya enak banget. Ini namanya gua pegang review mobil. Car vlog. Iya, boleh. Boleh. Oke. Okay. Kopi. Iya, oh, saya mau. Diskon 30%. Oke, okay, saya lihat dulu ya, Mbak ya. Boleh, silakan. Fried chicken, veggie tumpit. Wah, menunya banyak ya. Banyak sekali menunya ya. Sosis, bakso bakar. Yang enak apa, Mbak? Yang enak, makanan siap saji atau poin kopi? Poin kopi. Poin kopi yang lagi promonya. Oh, ini poin kopi. Iya, itu. Cappuccino ice semuanya menu di situ ada semua, Kak. Ada sosis, ada siomay. Saya ice americano. Ice americano satu. Ice americano. French fries. French fries satu. Es loreng tuh apa, Mbak? Itu campuran susu sama gula merah. Mau cobain dong. Ini dong. Oh, French fries ya? Ada nggak? French fries-nya tapi nanti akan nunggu di waiting bay depan kesatuan selama 7 menit ya. Iya, iya. Jadi harus digoreng dulu. Oke. Okay. Sama apa lagi? Beef burger. Beef burger-nya kosong, Kakak. Udah sold out. Sandwich choco cheese-nya ada? Sold out juga, Kakak. Mac and cheese bowl-nya ada nggak? Nggak ada juga, Kakak. Jadi yang ada ya, apa? Ada. Makanan kayak gitu pasti sholatnya pagi, soalnya didatangnya sedikit. Sosis bakar dah ya? Iya, ada keju ya. Saya mintain aja deh. Ya udah, ayam geprek sama sop ayam deh. Sop. Oh, sop. 77.500 untuk pemesanannya atas sama Kak siapa? Richard. Ya, Pak. Iya. Oke. Okay. Pak, sekarang tadi ketinggalan ya. Oh, iya. Oke. Okay. Jadi udah datang, totalnya tadi nunggu kurang lebih 10 menit, 2 lagu lah ya. Iya, 2 lagu. Jadi ya gitu aja, makanan Indomaret drive-thru adalah Indomaret yang belanjanya via katalog. Ya, pilih katalog terus udah nanti kalau sudah kalau ready langsung. Ya, kentangnya gini aja. Iya, kentang. Kayak apa? Rasanya tuh. Enak. Kayak kentang kan? Enak, sumpah enak. Enak. Sumpah enak beneran. Menarik. Harusnya enggak enak anjing. Tadinya udah mau closing. Udah mau closing jadi pengen lanjut. Enak loh, Mbah. Enak enggak menurut saya? Enak. Ini tapi ayam gepreknya agak sedih ya. Iya, set food sih ini. Terus banyak yang kemarin pas yang episode kopi-kopi disuruh nyobain Point Coffee katanya enak kan. Oh iya. Enak beneran. Serius? Enak beneran. Ya lu, kok enak ya? Enak beneran. Terima kasih masukannya. Yaudah, daripada pakai sedotan, saya kucek pakai bekas ayam geprek. Wah, enak. Manis sih, cuma enak. Nggak bisa deh, manisnya manis banget. Iya, manis itu manis banget. Cuma, ya iya maksudnya. Ini manisnya manis banget. Banget. Cuma untuk kopi-kopi kayak gini, ini oke. Tergolongnya enak. Dan harganya cuma long black 25.000. Iya, wajar. Gue 25.000. Iya, enak. Bisa food nggak tuh?
Oh. Sedih. Enak kok. Sumpah. Sumpah. Ayamnya sih, cuma karena dikit aja jadi penasaran jadi. Saya sih kurang suka ya. Tapi expect apa cuma 12.000. Wah. Cobain pakai nasi. Enak banget. Enak kan? Oh, enak ya. Pokoknya nih nemu jurus baru. Kalau ke Indomaret beli nasi putih sama beli sop kelar. Enak. 12.000 ini ya. Ya udahlah, ini kurang merica doang nih mah. Enggak ada yang dikasih ya? Enggak dikasih. Sumpah, kurang merica doang. 15.000. Kalau kasih merica udah kayak awe pasti. Surprisingly enak-enak makanannya. Iya, mbak. Boleh juga nih. Indomaret drive thru buat 12.000 yang geprek ini sih. Oke okay lah. Ya oke okay lah, walaupun emang dikit ya. Cuma 12.000. Cuma pedes ya, pedes. Gimana sel kentangnya? Enak. Tebel. Rasanya juga ada rasanya gitu. Surprisingly enak. Kopinya sih, kopinya kayak kopi mahal, Jir. Excel silakan tutup. Ya. Jalan-jalan kemana-mana pakai mobil. Naik BMW. Masih Toyota, Suzuki, Honda. Itu pantun gua. Terima kasih udah nonton. Nyambung banget.